Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Selamat pagi adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Perkenalkan, ini Sarimin. Sarimin mau beraksi menghibur semuanya. Oh, monyet itu namanya Sarimin. Iya, Bu. Oh, kok hampir mirip sama namanya Pak RT ya? Oh, Sarimin ini jangan-jangan saudaranya Pak RT. Sembarangan aja lu nyamain laki gue sama monyet. Nama laki gue ini Sarmili, jauh banget sama Sarimin. Tapi kan sama-sama pakai Sar, Bu. Yang ini Sarimin, yang itu Sarmili. Balas, laki lu tuh bapaknya alias gorila. Kan namanya sama-sama pakai Gor, Tigor dan Gorila. Gorila berarti sini PT, babonnya. Lu sembarangan ngomong lu ya, ha? Oke, tulis di situ. Siapa suruh bikin pertunjukan di sini, eh? Bubar. Ya ampun, Bang Dadang. Siang-siang bukannya jaga, malah ngorok. Bangun, Bang Dadang. Woi, bangun. Lila. Orang lagi enak-enak tidur di bangunan. Bukan di bangunan, Bang Dadang. Tapi di pos ronda. Maksud saya dibangunin. Wah, rusak deh bisnis saya. Wah. Tidur kok bisnis? Emang bisnis apaan, Bang Dadang? Bisnis ilar. Barusan lagi mimpi jual mobil 40 juta. Gara-gara Neng Lila bangunin. Mobil hilang tuh sama duit 40 juta. Ah, rugi. Ah. Lah, emang mobil siapa, Bang Dadang? Mobil Pak RT. Pak RT. Untung Lila bangunin. Kalau kagak, mobil babe bener-bener dijual sama Mang Dadang. Bangun! Siang bolong malah molor lu. Ya elah, Mama. Siapa yang molor sih, Ma? Orang papa cuma rebahan kok. Iya, rebahan sih pakai ngorok. Nempel langsung aja molor lu. Assalamualaikum. Salam. Apaan sih siang-siang udah pada cekcok aja. Jadi bikin lapar tau gak? Iya. Papa juga jadi lapar lah. Lapar? Makan sono. Nanya, kok adanya nasi putih doang? Mama, ikan lele yang tadi pagi dibeli pergi kemana? Udah gua habisin. Ikan lele 10 ekor dihabisin sendiri. Iya, gue kan lagi diet, kagak boleh makan nasi. Ya udah, gue makan aja tuh ikan lele. Iya, elah, iya. Bukannya diet, tapi lah
biasa makan ikan teri 10 ekor. Mana berasa? Bang, judulnya sama aja, Bang. 10 ekor. Kalau kurang tambahin aja tuh, pakai pecahan genteng digaremin. Waduh. Enak banget nih, Mang Dadang kerjanya cuma tidur. Harus dikerjain nih. Idiot. Tolong, aduh. Siapa sih yang teriak minta tolong? Kayak suara si Dadang. Lah, no. Kenapa butuh Mang Dadang? Tolong, kenapa lu, Dang? Udah kayak susah ngesot lu. Anak Mas Karyo, bikin saya celaka, Pak RT. Aduh, sakit, aduh. Aduh. Saya lagi tidur, tangan saya diikat sama tali sepatu saya jadi satu begini tuh. Makanya Mang Dadang, kalau jaga tuh jangan tidur aja. Wah, masih untung lu diisengin sama anak si Sela. Coba kalau sama anak jin lu, kesambet lu, Dang. Enek sakit-sakit. Duh, kolokan banget sih Mang Dadang. Bukan kolokan Mas Karyo, tapi kesakitan. Yang dibuka makin sakit. Patah deh kaki saya. Aduh. Gimana ngobatin dia, jangan dipegang. Masa jatuh kayak gitu aja patah tulang sih Kang Dadang? Masa saya bohong? Aduh, yang jatuh kan saya, yang ngerasain sakit kan saya. Yaudah, kalau gitu maafin Carla ya, Mang Dadang. Maaf, cuma minta maaf. Enggak, saya minta ganti rugi, 2 juta. Iya, 2 juta, nggak pakai ngutang. Kang Dadang minta ganti rugi atau memeras? Kaki saya harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, saya bisa pincang seumur hidup. Mas Karyo dan Bu Sela harus tanggung jawab. Ya, tapi kalau 2 juta kita nggak ada. Kalau 200 ribu ada. 200 ribu. Paling cuma bisa buat ngurut. Ya udah, Mang Dadang tukang urut aja. Kalau Mang Dadang ke rumah sakit, palingan Mang Dadang bakal diamputasi. Iya, amputasi aja. Oh, jadi lu mau kaki lu diamputasi? Iya. Disuntik kan? Disuntik tuh namanya injeksi. Kalau diamputasin tuh kaki lu tuh dibuntungin, tuh dipotong, no, ha? Mau kan? Dibuntung seumur hidup, mau kan? 200 ribu aja, 200 ribu aja. Gapapa, buat perut aja, gapapa. Kasih, kasih. Kasih, yuk.
Sandirawa. Sandirawa. Sandiwara kali. Iya, itu. Nih hasilnya. 200.000. 200.000. Enak nih, kita bisa makan-makan hari ini. Iya. Kita semua bisa makan enak. Lila kagak dibagi, cuma disisain di kantori doang. Lila sakit hati. Ya, iya dong. Sekarang Lila sama Mbak Be mau makan ampla ati di warung ampo ati. Oke? Oke. Lila. Dulu dong, main ngacir aja. Nah, begini dong ya, lu berdua yang gandeng, ya kan? Biar kita kelihatannya sebagai keluarga yang harmonis gitu. Katanya mau makan ampela ati di warungnya Po Ati. Ayo dah. Ya Allah, Nyak mau makan lagi, Nyak. Kakek salah. Bang, ini kan makan nasi doang. Kalau makan ampela ati sih kagak apa-apa. Udah, ayo dah. Tau gak kamu, ah 200.000 itu langsung amblas dalam sekejap gara-gara kamu usil sama Mang Dadang. Pi, Kerle itu tuh bukan usil tapi jahil. Tuh kan, anak kecil dikasih taunya malah ngeyel. Pi, Kerle itu tuh bukan ngeyel tapi bawel. Tuh kan, kalau anak selalu dimanja begini, selalu membantah. Biarin, ngebantahnya kan sama elu, bukan sama gue. Tapi itu kan dosa, Dek. Iya, Pi. Karla tahu kalau Karla ngebantah Mami, pasti Karla itu dosa. Tapi kata Mami, kalau Karla ngebantah Papi, itu dapat pahala. Kalau kamu ngajarin anak kayak begitu, kurang ajar sama aku. Biarin, kurang ajarnya kan sama elu, bukan sama gue. Seregois. Biarin, yang penting manis. Lu mau kemana? Mau cari udara segar di luar. Di dalam rumah panas kayak di neraka. Ayo. Banget komplek ya. Sempetan aku bisa akan ke rumahnya Brady. Hei, Mas Karyo. Mau kemana? Kok sampai enggak pincang lagi? Udah sembuh dong. Cepet banget sembuhnya. Kan udah diurut. Diurut sama siapa? Sama tiga istri tercinta gitu loh. Oh, diurut sama tiga istri kok bisa langsung cepet sembuh begini? Sampean itu nipu aku ya? Hah? Pura-pura patah kaki padahal mau minta ganti rugi. Ayo kembaliin duit saya. Nggak bisa Mas Karyo. Uang yang sudah diberikan nggak bisa kembali lagi. Atau Mas Karyo saya aduin ke Bu Sela. Kalau Mas Karyo mau ke rumah Mbak Preti. Mau ke rumah Mbak Preti kan? Hah? Tunggu sana! Belah kulit kamu! Tenang! Ganggu aja. Datang aja ke rumah Mbak Preti. Mbak Pretinya keluar kota. Kasihan deh loh. Loh, kita udah bilang sama aku ya? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siapa ya? Saya temannya Preti. Saya mau nungguin rumahnya Preti selama dia pergi.
Boleh saya temenin enggak? Boleh deh. Dada dakar, rotan pun jadi. Udara di sini sangat segar ya. Segar. Dan kamu bidadarinya. Oh ya, nama kamu siapa? Saya Gadis. Oh, Gadis. Berarti kamu masih gadis dong? Ya gitu deh. Boleh saya duduk? Duduk aja. Jangan di sini, Mas. Di sana aja. Oh. Soalnya belum mandi. Gak apa-apa, belum mandi tapi kan tetap cantik dan wangi. Maksud saya, Mas yang belum mandi, soalnya bau kecut. Oh, ini bukan bau kecut keringat saya, tapi bau kecut tumpahan cuka. Tadi saya habis masak. Eh, Bang Tigor. Bang Tigor, makanannya pisang ya? Memangnya kenapa kok tanya-tanya segala? Mau minta? Enggak. Pisang kan makanannya monyet. Wah, kenapa? Jadi kau samakan aku dengan monyet? Bang Tigor enggak seperti monyet, tapi gorila. Gorila itu yang pisang. Wah, lancang kali mulutku, Dang. Mau aku sobek-sobek juga mulut kau. Duh. Bang Tigor. Cepat ke sini. Ngapain ngobrol di situ? Iya, sayang. Sebentar Abang ke situ. Iya, iya. Balik juga ke rupanya, Dok. Nanti juga dia kuala sendiri, Pak. Udah. Syukurin, biar mampus, udah. Caplok aja pisang orang. Ini monyet kalian kan? Iya pak. Maaf pak, Sarimin lancang. Saya gak mau tahu. Kalian harus ganti pisang saya. Kalian harus bayar saya 10.000. Minta ganti aja sama Sarimin pak. Iya kan dia yang makan pisangnya pak. Iya. Kalau memang bapak mau minta aja kalau berani. Berani? Siapa takut sama monyet? Sarimin, ganti pisang saya. Bagaimana tidak lama, aku kan pulang jalan kaki. Uang yang kau kasih itu mengepas sekali untuk beli pisang. Dan tidak ada sisa seperak pun untuk ongkos naik angkot. Kasihan Bang Tigor. Ya udah makan dulu ya Bang. Iyalah sayang, dari tadi kan perut abang sudah lapar. Memangnya Mas Karyo sering ya disuruh masak sama istrinya? Bukan cuma sering, tapi tiap hari. Makanya saya kabur ke sini. Nanti kalau istrinya nyusul kemari gimana? Gimana supaya aman, pintunya dikunci aja. Jangan, kalau dikunci saya nggak aman. Soalnya saya tahu otaknya Mas Karyo ngeres. Ngenes. Ngenes kenapa? Ya ngenes. Kenapa saya nggak dikasih istri kayak kamu? Orangnya cantik dan baik hati. Ih, Mas genit deh. Saya! Suara siapa tuh, Mas? Istriku. Mas, mendingan Mas pulang aja deh. Saya nggak mau disalahin, Mas. Gimana kalau saya ngumpet aja ya? Ngumpet di mana? Di kamar gimana? Di kamar? Oh, jangan. Itu kamarnya Preti. Gimana kalau ngumpet di lemari? Lemari kamar Preti kan?
lemari es. Karyo! Mau tahu informasi tentang keberadaan Mas Karyo? Iya. Ada deh. Ada deh di mana? Ada di uang cebanan. Mas Karyo ada di rumah Mbak Preti. Kelamaan. Karyo! Siapa lu? Saya temannya Preti. Laki gue mana? Kata Kang Dadang ada di sini. Dadang siapa ya? Kang Dadang itu satpam kompleks ini. Jadi lu gak bisa mungkir. Lu berusaha untuk ngerayu laki gue kan? Tadi sih memang di sini, tapi sekarang udah gak ada lagi. Heh, kalau lu ngomong gak usah ngalor ngidul. Di mana laki gue? Saya gak ngalor ngidul orang dari tadi saya duduk di sini. Lu ngumpetin di mana laki gue? Saya gak ngumpetin. Suaminya Mbak yang ngumpet sendiri. Di mana ngumpetnya? Lemari, Mbak. Lemari kamarnya Preti? Lemari es di dapur. Suaminya Mbak. Kak. Minggir lu. Kalau gitu gue bakal masukin lu ke dalam kulkas sampai subuh. Aduh, Dek, jangan Dek, aku udah kedinginan ini. Gimana kalau dijemur aja di sini Dek? Oke, okay. Kalau gitu sekarang buka baju lu. Buka-buka Karyo cepet. Iya, jangan marah gitu dong. Sekarang celana lu buka. Buka sedih, pun malu. Gue bilang buka, buka cepet Karyo. Sekarang lu tiduran. Kok pakai tidur segala sih? Cepet lu tiduran. Anggap aja lu lagi jemuran di pantai. Cepet! Ada turis casar nih. Turis dari mana nih? Kok turisnya jelek amat? Ya iyalah. Bukan turis, tapi orang gila. Kamu jelek. Kalian boleh ngamen di sini. Tapi kalau dapat banyak, bagi saya ya. Kalau dapat sedikit, jadi orang jangan pesimis gitu dong. Harus optimis. Dapat banyak begitu. Mudah-mudahan dapat banyak deh. Kalian tahu enggak kenapa rezeki kalian seret terus? Karena kalian tidak optimis. Tuhan juga malas ngasih rezeki. Ora et labora. Artinya, keyakinan adalah modal utama dalam bekerja. Ora et labora bukan belajar sambil bekerja. Kamu ini dikasih tahu malah sok tahu. Oh, jadi udah diganti artinya ya? Bini. Alayhum gamreng hom pimpa. Itu sih, Poija pakai baju loreng. Tahu. Itu artinya, sebelum bekerja, jangan lupa berdoa. Sudah berdoa? Sudah, Pak. Dari subuh. Nah, tunggu apa lagi? Time is money.
Siap, 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 terus, siap. Cepat, cepat. Eh, ngapain kau di situ, yo? Hah? Tiduran di lantai, cuma pakai kolor saja lagi. Hah? Eh, kau kira ini Pantai Kuta, hah? Eh, macam turis nyasar saja lagu kau itu, yuk, yuk. Bang Tigor, jangan-jangan Mas Karyo ini udah gila. Dia monyong. Ah, kau Las Karyo itu memang monyong, tuh. Monyet siapa ini yang lepas? Gede banget. Monyet bacot mau bawa menyan. Jangan takut Mas Karyo, jangan takut. Mungkin Sarimin mengenali Mas Karyo sebagai saudara. Puas kamu, puas kamu aku dulu sama orang-orang ini, puas. Selamat sangat puas Karyo. Dasar isi duraka. Mulai main dong. Ayo main. Alhamdulillah. Masa diet? Sekali makan 5 porsi empela sama ati. Tapi jadi yang keki sih? Yang diet kan gue, bukan lu. Bukan keki, Ma. Tapi dompet papa nih langsung kering. Disiram aja pakai air biar basah. Bener tuh anak lu, disiram aja bang. Iya, bener sama mama. Sama-sama gilingan tebu. Sarimin, bukan Sarmile. Ikut-ikutan nyawer. Ayah, sekali-kali memberi orang lain kan baik, Papi. Sedekah atuh abang, dapat pahala. Sarimin ke sawah. Siapa lo? Saya temennya Preti. Bang, begitu bisa. Saya yang suruh nungguin rumahnya selama Preti pergi. Udah lapor sama Pak RT belum? Lapor. Ya udah kalau gitu ke rumah. Eh, Sari. Dapat banyak 80 ribu, kok sedih sih? Bagaimana sedih Pak? Sarimin lepas, sampai sekarang belum ketemu Pak. Dulu Sarimin belinya harganya 125. Kemarin nawar Pak, 350 ribu Pak. Hah? 350 ribu? Iya Pak. Iya, tapi kami nggak kasih, karena kami terlanjur cinta sama Sarimin. Tenang,
kalau memang jodoh, Sarimin pasti kembali. Sekarang kalian pulang aja dulu. Kami nggak akan pulang, Pak, kalau nggak sama Sarimin. Jadi, kalian mau nginep di sini? Apa boleh buat, Pak, sampai Sarimin ketemu? Boleh. Kalau nginep di sini, harus sewa. Kok Pak Satpam gitu sih? Masa orang udah jatuh, masih mau ditimpa tangga sih? Oh, kalian mau gratis? Boleh, tapi kalian jangan tidur. Harus begadang semalaman. Gimana? Mau? Hah? Mau, Pak. Ya udah. Macem-macem yuk. Jangan macem-macem, Dek. Karyo! Tangan lu gak usah ngegerayangin gue. Siapa yang gerayangin kamu, Dek? Si Dadang. Si Dadang jaga apa kagak? Alah, alesan lu. Paling-paling lu mau ke rumah si Preti tuh nyamperin temennya. Kalau ngomong jangan asal nyeplos aja, mah. Ntar kalau tuh Sarimin masuk kemari, terus negrep Mama lagi tidur gimana? Mama mau tuh disegrep sama monyet. Lu juga kalau ngomong jangan asal nyeplos aja. Gua ditegrep sama lu aja udah ogah. Apalagi ditegrep sama monyet. Udah sana cari tuh Sarimin, tangkap kandangin langsung. Kok masih pada di sini? Emang si Sarimin belum ketangkep? Belum, Pak. Nah, terus si Dadang kemana? Kayaknya pulang. Pak Satpam suruh kita begadang di sini. Paling itu si Dadang. Pak RT, itu Sarimin masuk kamar saya, Pak RT. Kita belum ketangkep. Kita, Pak RT, biar saya tangkap. Yaudah, cepetan tangkap. Gua ke rumahnya si Dadang dulu, eh. Ayo, ayo, ayo. Dadang! 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 Woi, Dadang, keluar lo! Ada apa kok nggak sih? Babe lo mana? Lagi tidur sama ibu, mame, dan abu. Tidur lagi! Dadang! Dadang! Keluar lo! Ada apa, Pak RT? Gila lu, Dang. Bos Ronda lu serahin ke orang lain. Eh, rumahnya si Kado dimasukin Sarimin, lu kagak tahu. Nggak tahu, saya kan lagi in the hoy. Eh, ganteng-ganteng lu. Ayo ikut gue lu. Saya pakai baju dulu, Pak RT. Ah, kagak usah. Biar tau rasa lu. Ayo. Gimana, yo? Sarimin udah ketangkep? Gak ada, Pak RT. Gak tahu lari kemana. Ada apa, Ma? Hah? Si Sarimin masuk rumah, Bang! Harus masuk rumah gue sih. Ini tugas lo sebagai keamanan. Nggak ada, Pak RT. Aduh, kemana lagi larinya tuh si Sarimin? Eh, gimana tanggung jawab lu bertiga? Hah? Lu cepet tangkep tuh monyet. Kalau kagak, gua tuntut lu kalau sampai tuh monyet nyelakain warga gue. RT, Sarimin bakal saya tangkep. Saya minta maaf udah ngerepotin Pak RT. Ah, lu jangan ngomong loh. Emang lu udah ngerepotin. Eh, Dang, bantu, Dang. Tapi kalau Sarimin ketangkep,
saya naik pangkat ya. Iya, ntar lu gua naikin ke atas genteng. Ah, Wilas, jangan kau pegang di situ. Bilang saja kalau kau mau. Oh, Wilas, aduh. Geli. Wilas. Eh, geli. Bang. Bang, bukan aku yang megang, Bang. Tapi itu Sa. Nah, Sarimin, Bang. Bikin rusak reputasi gue aja nih. Gue harus bikin perhitungan sama tuh monyet. Eh, perhitungan sama siapa lagi, ha? Udah, jadi berantemin. Emang, jadi berantemin. Kalau kagak, tuh monyet bakal ngelunjak sama gue. Bikin kacau warga gue. Ayo, cepat. Ambil lagi nih, aduh. Aduh, heran itu kemana perginya si Sarmili. Eh, Sarimin, sekali lagi lu salah ngomong, gua bejak lo. Kenapa tuh temannya si Preti? Itu pasti si Sarmili, Min. Udah mau nyamain nama gua lagi, monyet! Jangan bikin masalah lu, kan? Kalau beri lawan gua, yang pita. Lo.